tadi sempat sedikit salah paham sama kasir dikarenakan saya ngajak keluarga tapi kurang ikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di channel YouTube saya Cak Malikul. Pada kesempatan ini saya akan coba icip-icip kuliner daerah, kuliner khas Bontang, Kalimantan, yaitu sambal gami. Akan tetapi saya tidak jauh-jauh untuk datang ke Kalimantan demi merasakan sambal gami. Saya posisi ada di Jombang dan di antara para koki yang sedang membakar dan memasak sambal gami. Seperti apa rasanya, seperti apa kelezatannya, apakah memang layak untuk dicoba, nanti akan kita review bersama-sama. Tentunya pemirsa juga penasaran untuk merasakan. Yuk kita coba pemirsa. Oke pemirsa, saya sudah bersama kokinya, bersama Mas Bagris. Gimana Mas Bagris kabarnya Mas Bagris? Alhamdulillah, baik. Puasa penjualan lancar ya? Iya, alhamdulillah lancar. Ide dari gagasan membuka rumah makan sambal gami ini itu dari mana awalnya? Saya itu coba kerja di sini, Pak, dari yang ownernya itu. Ownernya? Iya. Mas asli Lepas dari apa Mas Biswais? Asli dari Bontang apa memang mencari koki dari Bontang untuk memasak sambal gami ini? Iya, dari Bontang. Dari asli. Bontang. Berarti rasanya otentik khas sambal gami khas Kalimantan ya? Iya. Berarti ya, ini kokinya langsung datangkan dari Kalimantan. Jadi keaslian dari resep dari sambal gami itu tidak diragukan lagi. Untuk variannya apa aja ini ikannya, Mas? Ada cumi. Cumi. Cakalang. Cakalang itu apa cakalang? Cakalang itu seperti ikan tongkol. Ya? Seperti ikan tongkol. Apa lagi? Terus lele, ayam, lele. Lobster. Lobster juga ya? Iya. Untuk bukanya jam berapa, Mas? Untuk hari-hari biasa jam 3 sampai jam 11 malam. Jam 3 sampai jam 11 malam. Berarti pagi masih belanja dulu ya? Iya. Untuk harganya? Kalau boleh tahu itu berapa harganya? Kalau harga saya kira tahu ya. Rata-rata harga berapa? 20.000 sampai 30.000. 20 sampai 30.000. Untuk best seller-nya apa? Yang paling banyak dipesan oleh orang. Yang best seller mangut sama mangut. Iya. Mangut itu apa? Mangut seperti ikan lele itu ya? Iya, mangut dari Jogja. Dari makanan Jogja. Khas Jogja. Sama? Sama gabi lobster. Untuk mangutnya itu berapa? Untuk mangut saya kurang tahu Pak, kalau harga masalah. Kalau harga kurang tahu. Iya. Tapi kisarannya sekitar 20.000 itu. Iya. Untuk satu hari itu bisa nyampe berapa porsi penjualan? 150 porsi. Wah, berarti lumayan ramai. Iya. Lumayan ramai. Selain di sini ada cabang lain enggak? Ada. Di mana? Di Pandanwangi. Pandanwangi. Iya. Jombang juga. Utama. Kecamatan? Kecamatan Jombatan kalau enggak. Oh, Jombatan. Untuk usaha sambal gami ini sudah berjalan berapa tahun di Jombang? Kalau itu bukan saya, Pak. Enggak ngerti. Ownernya enggak ada masalahnya ini. Iya, itu manajernya. Kalau untuk ini untuk bukanya ini di sini kapan nih? Grand opening-nya? Grand opening-nya udah 2 bulan aja. Udah 2 bulan. Langsung respon dari masyarakat. Antusias ya langsung ya, banyak yang ingin mencoba. Termasuk saya jauh-jauh dari Madura ingin mencoba mencicipi sambal yang cukup viral di media sosial terutama di YouTube yaitu sambal gami. Nanti saya pesan sambal gami cuminya Mas ya. Iya, tak tunggu di meja. Makasih Mas ya waktunya. Oke. Ini pemirsa untuk penampakan sambal gaminya. Ini cobeknya agak panas karena memang tadi sudah dibakar sama kokinya. Kita coba seperti apa cita rasa dari sambal gami khas Bontang Kalimantan. Langsung saja kita coba dengan nasi pemirsa. Untuk suapan pertama, kita coba langsung dengan cuminya. Ini pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas. Saya terkesan dengan aroma smokinya seperti aroma bakaran atau sangit kalau orang kata orang Jawa. Aroma-aroma bakaran. Tambah membuat sedap sambelnya. Cuminya juga cumi segar. Kalau cumi sudah SSN lama itu rasanya lembek. Ini masih kenyal.
pedasnya lumayan bisa. Ini untuk lalapannya dikasih mentimun dengan kolbis, ini kelihatannya kolbis rebus. Untuk kolbisnya setengah matang juga ini, tidak matang sempurna. Mungkin aja hanya dicelup pakai air panas. Mantap. Asin, pedasnya pas. Gurih juga. Cuman teksturnya ini cenderung kasar. Masih panas. Ada terong. Ini terong. Ada tahu. Dan ini tempe misalnya. Ini terang yang bisa. Untuk rasanya beda dengan sambal-sambal terasi atau sambal-sambal penyetan Lamongan. Ada yang khas. Mantap. Alhamdulillah. Luar biasa nikmatnya. Suapan terakhir. Enak sih. Makan cuminya. Alhamdulillah habis semuanya. Nisa sambel.
Untuk sambelnya memang relatif dikasih banyak. Untuk ukuran porsi nasinya pas. Sangat recommended dan nikmat. Tadi sempat sedikit salah paham sama kasir dikarenakan saya ngajak keluarga. Mbaknya ngeyel, berpedoman pada nota. Padahal nota ya tetap nggak bisa berubah sesuai pesanan. Tapi yang di meja kurang ayam, kurang lauknya. Posisi tegang tadi, alhamdulillah ditengahi sama manajernya, akhirnya clear. Cukup sekian. Alhamdulillah buka puasa kali ini dengan sambal dari Kota Bontang. Sambal apa, Dek? Sambal Gami. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi salah satu referensi untuk Anda sekalian untuk mencari kuliner di beberapa daerah, khususnya di Kabupaten Jombang. Apabila ada salah kata, salah sikap, salah ucap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jauh-jauh dari Madura ke Jombang hanya penasaran dengan sambal satu ini, pemirsa. Memang rasanya mantap. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share yang jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.